silakan menuju ke lapangan. Bagi Anda yang tak sempat menyaksikan langsung pertandingan pada sore hari ini, semoga Anda puas hanya mendengar suara kami. Sejauh mana suara kami Anda pantau. PSSI sementara bangun serang kembali. Lakukan crossing masuk ke dalam sana. Ada Ali. Buang saja Ali terjadi. Tendangan dia lepas tendangan. Dorong ke depan. Tutup aturan berikan pada siapa tadi masih menilai permainan. Mai permainkan bola mengarahkan rekannya. Usul kembali menerima bola. Dorong ke depan. Lewat dari setengah masih ada lawan. Kepada siapa? Pressing satu pemain lawan kali ini. Abel Ali. Datang ada Musli. Musli A lolos kali ini. Sekarang satu dua pemain. Berikan tutup posisi di sektor kiri. Kepada siapa di sana? Namun ada Ali buang keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan dalam untuk PSS. Terkini posisi ada SKF pressing satu pemain lawan dekat dulu kotak penalti. Namun ada Eko buang keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan pojok yang pertama kali di sebelah kanan gawang akan dilakukan pemain dari PSSI. Lepas tendangan bola juga berkembang. Namun Edi keluar dari sarangnya penjaga gawang dari sini Paton kali ini. Aman untuk sementara belum merubah kedudukan. Pancang-ancang dia mengarahkan rekannya. Kemana kali waktu? Waktu dia bola. Ada orang tengah ada sih. Dia bola. Permainan bola keluar melebar. Lewat terus kita masih berlawan. Atakan ke 2A. Arah ke belakang yang masuknya. Dengan lemparan dalam. Musri kali ini akan lakukan lemparan dalam. Ancang-ancang dia. Musri. Berikan pada siapa? Lakukan sudah. Belas hitam. Berikan lagi sih. Terjadi perbukaan di sana. Pelanggaran terjadi nampaknya. Mudah-mudahan masih bisa melanjutkan permainan. Oh, usik ternyata. Pancang-ancang dia golong di kali ini, lepas tendangan. Melebar ke sektor kanan, heading Eko. Namun bola lolos kali ini, Abil Ali. Permainan bola dan Eko, Eko kuasa diberikan pada siapa di sana, masih ada Musri. Musri kuasa bola lakukan gerak sendiri dan terjadi perebutan. Abil Ali, pemain dari PSSI, lakukan sudah. Berikan cepat pasti telah ulang bola ke sektor kiri. Ada Ali di sana, masih terjadi perebutan. Bambang ini satu pemain lawan masuk kotak penalti dari nomor 16. Dengan nomor kotak penalti, dengan kiri kali ini. Luar. Oh, lakukan juga passing pendek akan ada dilakukan crossing. Hai. Dapat dilakukan penjaga gawang Edi kali ini. Aman untuk sementara ini lemparkan ya. Asis arahkan ke sektor kiri di sana masih ada Yasin. Yasin kuasai bola. Berikan pada ini masih tepuk kanan atau kiri arahkan dia tepuk Yasin kembali kuasai bola menuju ke belakang. Arahkan ke sektor kiri tepuk. Masih ada tepuk. Ancang ada lepas serangan long ball. Arahkan dia tepuk kembali di sana. Dibuang pertahanan belakang dari PSSI. Lemparan dalam untuk Sri Katon. Wadah-wadah dia lakukan juga. Passing pendek. Balikan lagi. Berikan Tuhan lakukan sim. Arahkan dia tembus dengan kiri. Lakukan juga namun bola. Nampak ragu-ragu lepas serangan. Jauh ke depan. Ali tendang langsung lakukan clearance. Abil Ali kembali dari PSSI dari sektor tengah. Lakukan gerak tubuh dia passing pendek. Cukup aturan dari sektor kanan. Mencoba bangun serangan kembali dari PSSI. Ancang-ancang dia masih dihubung bola. Lakukan overlap kali ini masuk kotak penalti. Edwin di sana ada sih di sana mengarah ke Eko. Passing pendek. Miss passing kembali bola. Ancang-ancang dia arahkan pada siapa di sana. Lakukan. Yang dituju masih teguh, masih pendek bola mengarah ke kanan masih terus lakukan gerak teguh lepas lakukan sih mengarah ke depan gawang tahan sekali bola 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 melambung ke depan kontrol bola berikan pada siapa untuk keluar masuk kotak penalti sentuhan di sana melebar ke sektor kiri Usim mencoba mengejar bola berikan pada lakukan gerak tubuh tidak bola mengarah ke rekan bola kita ya kini terjadi perebutan di sana lakukan gerak tubuh dia dorong menuju melebar ke sektor kiri bola mengarah ke rekan Usu maju Usu bangun dan dari sektor kiri Usim angka ada dengan tiga orang banyak lakukan sudah berikan terbang pasti jangan bersama oleh Ali lepas serangan Ali bola melalui Eko lepas serangan bola jauh ke depan bola marah kesan kita lakukan operasi pada pelikan cepat pasti jangan berikut kita akan mencoba lakukan
juga untuk pada rekan-rekan. Oke.